Tada. Aduh, seksi banget dah pastelnya. Masa pastel seksi? Seksi. Kayak orangnya aja. Selamat sore guys, balik lagi nih bareng Tukang Hider di sini. Hari ini, kali ini di bulan puasa yang penuh dengan berkah ini, sekarang gue lagi di Pasar Bendungan Hilir alias Ben Hill. Nah, udah tahu dong kalau misalkan bulan puasa terus dikaitkan dengan Ben Hill ada apa? Ada pasar takjil. Dan sore kali ini gue nggak sendirian karena gue ngajakin satu orang. Siapa dia? Siapa? Kenalan diri Anda. Diri Anda. Diri Anda. Siapa namanya, Mbok? Steffi, dari mana Mpok? At Eat and Dead. Iya, iya. Iya, ada di sini di bawah ini ya. Ntar gue tulisin di sini. Eat and Dead. Sore kali ini, gue mau bikin challenge nih, cari-cari takjil. Tapi, cari takjilnya itu bersyarat dengan uang 25 ribu aja. Siapa yang paling banyak dapetin takjil-takjil dengan uang 25 ribu? Oke? Okay? Abis ini kita motor-motor ke dalam, karena ini ramai banget. Ini sekarang udah jam 4.15. Udah azan? Belum ya? Azannya udah di Papua. Mari silakan. Yang kembung. Nih, lemang nih. Wih, ini dalemannya nih, dalemannya. Ini apa, Bu? Ketupat pekan. Ini bumbu apa, Bu? Oh, santan. Nah, ini Ibu apa nih? Ngoreng apa nih? Roti lupis. Lupis. Barang yang dalamnya ada gula merah ya, Bu? Yang ada gula merah nih. Oh, yang ini. Kalau ini dikasih gula merah. Ini dikasih gula merah. Iya. Di sini banyak banget nih, enggak cuma kue-kue tradisional yang khas kita yang udah pernah tahu, kayak ini ada lapis ya. Tapi di sini juga banyak nih ada kue-kue khas Padang. Terus ada lupis, tadi ada salalawa. Itu kayak buat gitu. Wih, surabi nih, surabi hijau. Ini roti cane. Ini pakai daging apa? Ini daging kambing, ini daging ayam. Daging kambing, buset. Tuh ya, banyak banget pilihannya. Oh, pempek cuy, pempek. Tuh, surga coy, surga. Banyak banget gorengannya. Buset deh. Nih, rumah family buset deh. Ini jengkol nih, ya ampun. Nih, es jeruk alami nih, alami. Asri nih, murni, lihat deh. Nih, pakai alat perasannya nih. Ih, cakep banget ya. Aduh, aduh, aduh. Tuh, lihat. Aduh, mantep kali. Berapa nih, Bu? 7.000, lihat tuh. Satu gila 7.000. Tuh, asli murni. Tuh, cur. Pasarnya nggak terlalu besar sih. Tadi kita di sana nih openingnya. Sekarang di sini. Makanannya banyak banget, serius. Udah lapar gini mukanya, lihat. Ya Allah. Oh, semua dicampur-campur gitu? Iya. Lihat tuh. Jadi yang membedakan bubur-bubur yang lain sama bubur kampiun tuh semua dicampur. Jadi, ada pisang. Oh, pisang. Pisang kok srikaya nih. Sarikaya ya bahasanya, bukan srikaya. Itu dia dari srikaya. Dari telur. Dari telur. Terus pakai santan dan gula merah. Gula merah, pandan. Pandan. Dikukus ya, Bang ya? Dikukus. Ada. Satu. Dua. Nemu yang seribuan. Ini. Dapat lagi tiga. Cari lagi. Udah habis 8.000. Mau nyobain salalawa. Kasih, Bu. Ulang. Salalawa. Coba ini siapa ini? Ternyata jalan-jalan juga. Mau beli apa, Bu? Kita lagi jajan di pasar. Jakarta Rendepis. Ya sudah. Ini. Malum ya anak kosan, jadi nyarinya ini. Beli 5 ribuan aja nih. Nih.
dapat segitu. Sisa 5.000 lagi. Berkat rendah hatinya abang nih, 5.000 nih. Dapat nih. Kentang rendang kentang. Makasih, Bang. Kelar, akhirnya kelar. Eh, sekarang kita hitung-hitungan di mana nih? Nih, 25.000. Po, liatin dulu dapat berapa biji. Gua dulu deh, gua dulu. Nih, ada lontong, satu. Terus ada sosis solo, dua. Terus martabak, tiga. Bakwan, empat. Bacang, lima. Masih ada. Udah buka, selamat buka puasa. Nih, nasi gorengan. Satu, dua, tiga, delapan. Ini dua, 10 biji. Yang kerennya nih, anak kosan dapat sayur. 12 biji. Top. Po. Tiga. Enam. Wah, udah menang dia nih, pasti banyak banget. Delapan. Masya Allah. 9, 9. Ya udah menang dia, menang. Ada lagi. Lihat. Dasar ibu-ibu ya, lihat banyak banget bawaannya. Buset. Udah menang. Yang menang sih Mpok Selfie. Tuh, 25.000 dapat 20 item. Gue 25.000 dapat 12 item. Ini dia, ini es blewah nih 10.000-an buat buka puasa. Nih. Ini belewa nih, kelapa, terus agar-agar merah, dikasih air ada kelapa, dikasih juga, apa? Koko pandan ya. Jadinya seperti. Enak banget dah. Ini salalawa. Itu lek. Ini yang udah dimakan. Enak loh. Jadi ini ada daun bawangnya. Sala lawa. Enak banget. Ketupat ketan yang tadi kita beli. Jadi yang beli sih goreng. Oh. Okay. Itu ketupat, tapi dia dibumbui santan. Gila, ini dia. Tuh. Ini makanan khas Padang ya. Kita cobain dah. Heeh, ah, legit banget. Apa? Terus saya enggak minta. Jadi dia ketupatnya padat tuh loh. Terus dikasih nih bumbunya nih. Gimana? Kayak apa santannya tuh enak sih. Agak asin, legit. Mirip-mirip kayak opor, tapi kan kalau opor berbumbu banget. Kalau ini ya cuma santannya tok. Biasanya kan ketupat biasanya diisi sama beraso. Ini isinya ketan putih. Nah. Ya tadi bumbunya juga cerita. Nah. Itu masaknya dari setengah 4 pagi sampai jam 4 pagi beli 9 pagi coy. Gila. Oke, jadi kalau mau ke pasar Ben Hill yang takjil setiap hari jam 12 siang udah mulai jualan di sini sampai jam 7-an sampai orang mau tarawehan. Bukanya tuh selama bulan puasa. Jadi yang ke sini langka banget, ini cuma bulan puasa doang. Di sini kita mau pulang setelah belanja. Sebanyak ini 25.000, total 50.000 sebaik ini. Oke, pokoknya tetap tonton terus. Stay tune terus di Tukang Ngider. Jangan lupa like, comment, subscribe akun YouTube-nya Tukang Ngider. Jangan lupa juga buat follow Instagram-nya Tukang Ngider sama Eat and Date. Terus kalau misalkan udah subscribe bakal langsung dapetin notification buat video-video baru. Oke, see you di next video. Tukang Ngider, ngider terus ngider. Ku Ngider. Bye.